Halo guys, welcome back to my gaming channel. Hari ini kita akan melanjutkan game Pamali 7. Let's play. Masih dalam kita. Oke, kalau begitu guys, kita coba pekarangan. Ya, kemarin kita masukkan pekarangan yang belum ada lihat. Nah kita pergi ke sini. Atau ada misteri-misteri lain di sini. Ini kok pekarangannya blur banget. Oh, mata gue sakit guys. Sangat amat blur ya. Di sini ada apa nih? Kan siapa ini? Celana. Lihat. Ya, kan orang. Guys, celana hilang. Waduh. Haha, ada ayunan. Gak bisa diapa-apai. Oke lah, kalau begitu. Angin bertiup kencang, saudara-saudara. Itu apa guys? Kok pohon tebu ya? Itu di gunung. Kayak ada yang jalan. Dari mana kita bisa ke gunung itu ya? Mari kita pergi ke sana. Gunung, gunung kiri. Lo. Lo. Apa ini? Saya di mana? Saya di mana? Ini di mana? Ada yang salah. Kok salah musiknya ya? Loh. Guys, itu apa? Terus. Ending ternyata guys terjebak di dunia lain. Putri berkelana terlalu jauh dan sekarang ia tertangkap dalam dunia yang tidak tahu dia ada atau enggak. Dia pergi ke sana dan tidak bisa kembali. Sebenarnya itu bukan salah putri. Dia tetap saja berjalan terlalu jauh dari tempat yang dia tahu. Kasihan guys putri. Putri seharusnya tinggal apa itu. Dia tidak seharusnya berkelana tanpa tujuan. Karena bisa saja dia hilang. Di mana, kapan, bagaimana, dan kenapa dunia itu ada. Tidak ada yang tahu. Putri sekarang harus menunggu orang lain menyelamatkannya atau dia harus tinggal di sana selamanya. Nasib mula putri. Guys, ternyata di dalam vas ada. Kunci. Oke. Kita kunci untuk kemana? Kunci mana? Ini udah kan? Mana lagi ini? Oh, untuk pintu ini guys. Wow, guys, ada foto kakek ya? Si kakek ini. Apa yang kakek ini guys? Kamar kakek. Itu ya kan. Itu kakek sama istrinya. Si nenek kita. Cermin. Lihat. Kaca sudah buram. Karena gak pernah bersih kan. Foto. Ini apa? Lihat. Biji kacang hijau. Apa gunanya guys? Pasti untuk mistis-mistis. Ini periksa. Ramalan berdasarkan primbon Jawa. Oke. Terus ini. Itu. Tadi udah. Ini. Mengubah keberuntungan. Bacaan kakek ya. Semua tentang keberuntungan dan uang. Ini. Bisa. Terus
ini apa? Kita lihat dulu guys ya, peluang ladang Indonesia. Oke. Kakek kita rajin baca buku guys. Rahwana, sebuah kesalahpahaman. Ini bisa kita ambil dulu, nanti kita ambil barang. Sini apa ini? Banyak sekali guys buku. Wah, satu warna semua, tertata rapi sekali. Ini apa? Meja. Tarik. Loh, terus ada apa guys di bawah itu? Ada apa ya? Nggak buku, dorong. Bisa digeser guys. Ada sesuatu ini. Ini nggak bisa. Loh, kayak mana gesernya? Nah, kita lihat dulu. Ini apa itu? Guys, cincin. Gak bisa diambil. Cincin mahal tapi tak bisa diambil. Sama Superman. Lihat. Maka gak usah deh, gak usah cari masalah dulu. Terus ini apa? Patu. Ya. Teko. Terus sekarang ini apa? Kursi. Terus apa guna bisa duduk sini? Gak bisa ya. Korek AB. Lihat. Mungkin berguna tapi tak bisa diambil, sama aja. Terus cepat oke sampai tuku gadai tutup. Terus dulu kita pikirkan tuku gadai. Besi kuning. Terus kemarin kita ada pergi tuku gadai kan guys, cuma uangnya kurang ya kan, 30 jutaan terdapat itu. Ini tongkat. Tongkat kaki ini. Wih. Jam. Ini guys, ini bisa dipindahkan juga. Gagang. Apa itu? Wow, roda putar. Kakek punya ruang rahasia guys, ruang rahasia. Oke, sebab itu ini putar sangkut. Lihat bawah meja. Terkejut aku guys. Geser pengait. Buka. Oh, coba sekarang naik. Mulai berdiri. Coba ini sekarang. Putar. Bisa guys. Bisa dong. Bawa meja. Ada sesuatu. Guys, dapat kunci. Nah, kita satu-satu dapat kita kunci ya. Kan cari kunci aja susah. Ternyata di bawah vas loh. Di bawah vas itu. Ini ya. Laci. Tak bisa. Nah, siapa apa itu? Ambil. Mop ya seperti ya. Guys, ada surat. Periksa. Saya bawa putri dengan saya tidak ingin dia tumbuh melihat kakek seperti bapak. Mau bapak segera sadar. Salam Gatot. Waduh. Tapi akhirnya putri balik lagi ke sini. Pantes bapaknya itu larang ya kan. Kakeknya mengerikan. Kakek putri sangat mengerikan. Terus ini kita ke dalam. Halo guys, ada tangga. Kemudian periksa. Karsono 36 tahun. Oke. Menguasai 9 tanah. Perkebunan berlokal di desa. Oke, wah. Oke. Terus surat periksa.
Dan akhirnya semuanya tidak ada lagi gunanya. Ya betul. Kaya-kaya tapi banyak tumbal ya kan. Piksa. Kansono Urutani. Itu ada foto Piksa. Ini Pak Karsono. Ini periksa juga guys. Baik kakek dan nenek kita pas muda itu. Tangga naik. Oke, terus lubang kunci buka. Mari kita buka. Udah, terus buka. Oke, naik. Dokumen periksa. Kesukaan anakku main sama biji kacang hijau, segelas susu, permen, nyusu. Ini kayaknya guys, tuyul yang suka ini. Tuyulnya. Gak mungkin anak si kakek yang suka gini. Tapi tuyul tuh suka main biji kacang hijau, segelas susu, permen, nyusu. Ada-ada saja ya. Periksa pabrik gula, oke. Tangan, oke. Ya, pabrik gula tiba-tiba. Ya, oke. Sip. Jurnal, periksa. Aku akhirnya menikah. Sumiati, kasihku bahagianya aku. Semua itu masih marah. Oh, karena miskin. Oke. Oh guys, ini berarti si kakeknya itu sedih karena istrinya itu sering marah-marah sama dia karena dia miskin. Mungkin karena itulah dia jadi pelihara tuyul ujungnya kan. Aku bingung kerja kok susah sekali sampai capek pun nggak kaya. Mungkin harus coba caranya tuyul. Ini benar sukses aku jadi kaya. Waktu tanda dulu sudah aku pakai. Oh, 10 tahun kemudian istriku mulai sakit-sakitan. Padahal tuh dia masih muda, mungkin salahku. Dia pasti capek ngurusin tuyul. Oh, berarti si nenek pun ikut ya. Ngurusin tuyul, gak salah lain. Jadi kayak itu enak, aku gak mau jadi miskin lagi. Aku tahu nanti aku harus membayar semuanya. Tapi aku siap, gak apa-apa, yang penting aku bisa hidup enak. Oke. Sudah lah kek. Konsekuensinya kakek harus tanggung ya kan. Jadwal lihat. Oh guys, jam 7 pagi kasih susu secangkir tuyul. Setengah 4 jalan sore sama tuyul. Jam 9 disusui. Jam 7 pagi ya, 4 pagi disusui lagi. Malam Jumat kemudian taruh mainan kesukaannya. Juga siapkan sejajar. Ini mainan kesukaannya. Rusak di dia aja. Ada rusak. Oke. Rusak kita ambil-ambil buka ini. Baca-baca dulu. Barang siapa yang tahu memiliki keris pusaka. Oke, maka ia pantas menerima kesaksiannya. Oke, menjual tuyul sakti. Oke, alamat penting. Empu Ardiona. Sip. Untuk orang. Jadi kayak ini kita gak usah ambil-ambil ini apa nih? Foto. Lihat. Apakah itu botol untuk tuyul? Sepertinya. Periksa. Melepas ikatan dengan tuyul. Langkah ritual. Siapkan botol kosong. Bunga ritual darah ayam, minyak zafaron, apa itu minyak zafaron, kemenyan, ulur busuk, baju anak sekop. Langkah pertama siapkan botol kosong. Oke,
Dua, kumpulkan bunga itu antara air, minyak, dan lain-lain. Oke, taruh semua di atas meja di kamar hijau. Kamar hijau. Di mana kamar hijau itu? Sebagai persembahan. Tiga, ucapkan mantra ini untuk menaruh kembang tuyul ke dalam botol. Sampan potong. Oke. Empat, ambil skop dan gali lubang di bawah pohon. Mangah kue ini. Lima, kubur botol tersebut. Enam, ritual selesai. Sudah. Terus, rak, tindakan. Dan siapa ini? Palu. Lilin, nyalakan. Wow. Oke, terus lilin, nyalakan. Ih, nyalakan. 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 Oke, terus apa yang terjadi? Kursi goyang. Dorong. Seram kali. Tadi gak ada darah ya? Tadi kayak ada darah. Terus apa lagi bisa dibuat? Di patung? Bisa. Ini ada bisa dibuat apa? Guys, dapat kunci lagi. Dia lah yang gak usah dibuang. Mulai baik juga. Oke. Ini apa tadi tanda? Jendela. Buka. Terus baru makannya aneh. Ya. Terus. Oke. Apa lagi harus kita buat? Oh ini. Ada lagi? Belum. Akan. Nah, apa lagi? Udah gitu aja. Itu kunci ya? Buka kunci pintu. Oh guys, ini bisa keluar kita. Ya ampun. Tolong lah. Ah. Aduh, kok seram ini. Aduh. Udah kayak gini guys, ini aku yang malas. Kayak ini aku harus keluar. Rasap. Terus, apa yang... Ya. Kok selalu tersesat ya? Ish. Dia. Oke. Okay. Habis itu. Keluar. Ah, rumahnya kebakaran. Kebakaran. Bisa. Oh. Oh, lilin guys, lilin yang tadi. Tidak sengaja malah terbakar rumah kakek kita guys. Aduh, putri terburu-buru tidak sengaja membiarkan jendela terbuka membuat lilin. Oh, kok jendela tertutup? Apa berarti ya? Tetap aja sih. Terbakar juga dong. Udah menyala, jatuh dan mencipta api. Oh, karena angin guys, jadi lilin jatuh. Rumah kakek yang tadinya berdiri kokoh dan besar kini sudah menjadi abu. Semua kenangan dari keluarga putri sekarang sudah hancur. Anak kesalahan kecil itu. Sekarang harus mencari cara lain untuk mendapat uang demi kesehatan ayahnya. Beruntung tidak akan ada yang menuntut putri agak bijak itu. Tuh rumah itu sekarang sudah miliknya. Lanjut.
Oh, laporan somplang yang gak sembaca barang milik orang lain tanpa permisi. Itu kan buku kakek, kan nggak apa-apa dong. Cuma baca materi yang salah. Jadi ingin melakukan hal yang aneh. Lebih baik jangan baca, mainkan barang orang lain. Mungkin juga ada yang memainkan barang tanpa izin. Menyebalkan bukan ya. Yes, tadi kita udah ke karangan situ kan. Kayaknya coba kita ke sini. Di sini pun blue. Kalau kita masuk ke situ, apa dapat ending yang kayak tadi juga? Terjebak di dunia lain. Belum pun masuk. Ini ada apa ya? Ya, ending itu lagi. Apa saya ada di sini? Pasti saya jalan sambil melamun. Jalan sambil melamun. Apakah ending yang tadi, guys? Mirip kayak tadi, guys. Oh, beda. Kali tersesat, nggak masuk dunia lain. Tanpa sadar Putri berjalan terlalu jauh dari rumah kakeknya. Dia tidak menyadari bahwa itu berjalan sejauh itu. Awalnya ia hanya berpikir bahwa ibu itu berjalan-jalan sedikit sebelum melanjutkan mengambil barang-barang sang kakek. Ketika dia menyadari, dia cukup terkejut dengan kenyataan bahwa ia tidak tahu di mana yang berdiri sekarang. Matahari perlahan tenggelam. Dia benar-benar perlu segera membaca kembali sebelum malam semakin larut. Jadi guys, kita udah dapatkan 6 ending. 1, 2, 4, 2, 7, 2, 8, 2, 9. 3 itu kenapa kosong? Kok kan cantik dia. Guys, sekian di video kali ini. Jika kamu suka, berikan like dan tuliskan juga komen. Dan jangan lupa subscribe, it's free.